Kugiran Mas Do melakar satu lagi pencapaian dalam kerjaya apabila tercalon dalam kategori Artis Asia Terbaik Anugerah MTV EME 2024 yang berlangsung 10 November ini. Meskipun tidak menyangka, namun kumpulan yang mengangkat genre pop 60-an itu berbangga mewakili Malaysia dalam anugerah berkenaan. Kita dah pun orang kata macam dah menang dah di hati kita orang dah, alhamdulillah, walaupun hanya tercalon, dia salah satu apa progres dalam kerjaya kami yang sangat indah. Berbaloi lah perjalanan Mas Do pergi ke luar negara, pergi Jepun, pergi Mongolia, Korea. Di orang kata diorang memandang lah pergerakan itu sekecil itu, dapat tercalon tu kita rasa sangat dah orang kata alhamdulillah lah. Selain Mas Do, kategori tersebut turut menampilkan artis-artis hebat dari Indonesia, Filipina, Jepun dan Korea Selatan. Memori 40 tahun perjalanan seni Dato' Jamal Abdillah bakal dibawakan menerusi konsert solo sandarkan pada kenangan Mencari Azura di ZEP Kuala Lumpur pada 15 Februari tahun depan. Konsert bertemakan pakaian era 80-an itu bukan hanya mengimbau zaman kegemilangan watak Zack dan Azura, malah ia diadakan secara lebih santai. Tak ada pakai suit, tak ada pakai apa, semua pakai jeans, jaket, t-shirt. Balik ke zaman 80-an dululah. Masa saya mula-mula dalam filem Azura. Jadi perkara itu yang kita fokus untuk sama-sama penonton pun akan datang dengan berpakaian macam itulah. 16 buah lagu popular dijangka bakal dipersembahkan, antaranya Gadis Melayu, Kekasih Awal dan Akhir dan Penghujung Rindu. Dato' Jamal juga bakal berduet bersama Wani Hasrita menerusi lagu Sandarkan pada Kenangan. Trio popular Indonesia TBA teruja bakal mengadakan konsert sulungnya di ZEP Kuala Lumpur pada 29 November ini. TBA yang dahulunya dikenali sebagai Cowboy Junior dan CGR itu menjanjikan sesuatu berlainan menerusi persembahan yang berdurasi lebih 2 jam. Saya dan teman-teman di Jakarta sekarang sedang melakukan latihan-latihan terus setiap hari, setiap minggu kita diskusi soal lagu apa yang mau dibawakan, lalu konsepnya seperti apa, karena kita tidak mau konser kita di Malaysia dan Singapura benar-benar sama, kita tidak mau. Jadi memang harus ada perbedaan supaya kita punya diferensiasi, supaya orang-orang tidak bosan melihat kita. Siapa tahu ada yang dari Singapura datang ke Malaysia juga mau nonton, kita harus kasih yang beda juga. Kumpulan yang dianggotai Tuku Rizky, Bastian Steele dan Alvaro Maldini akan menyampaikan 11 buah lagu popular mereka.